USS Nimitz CVN-68 adalah kapal induk kelas Nimitz yang menjadi kapal induk pertama dalam kelasnya. Kapal ini dinamai menurut nama Fleet Admiral Chester W. Nimitz, yang merupakan salah satu tokoh utama Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Berikut adalah beberapa informasi mengenai USS Nimitz CVN-68. USS Nimitz merupakan kapal induk kelas Nimitz, yang merupakan kelas kapal induk terbesar dan paling canggih di dunia. Kapal-kapal kelas Nimitz memiliki panjang sekitar 333 meter, lebar sekitar 40 meter, dan tingginya sekitar 76 meter. Bobot benaman penuh kapal ini mencapai lebih dari 100 ribu ton. USS Nimitz diluncurkan pada tanggal 13 Mei tahun 1972 di galangan kapal Newport News di Virginia, Amerika Serikat. Kemudian, kapal ini secara resmi masuk dinas dalam Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 3 Mei tahun 1975. USS Nimitz dirancang untuk membawa lebih dari 60 pesawat tempur dan pesawat pengintai. Kapal ini dapat mengoperasikan berbagai jenis pesawat, termasuk FA-18 Hornet, FA-18EF Super Hornet, EA-18G Growler, E-2 Hawkeye, dan lain-lain. USS Nimitz dilengkapi dengan sistem peluncuran dan pendaratan pesawat catobar atau Catapult Assisted Takeoff Barrier Arrested Recovery, yang memungkinkan pesawat untuk diluncurkan dengan bantuan katapel dan mendarat menggunakan sistem kabel penerkaman. USS Nimitz berperan sebagai kapal induk serbaguna dan memegang peran penting dalam proyeksi kekuatan laut Amerika Serikat di seluruh dunia. Kapal ini memiliki kemampuan untuk mendukung berbagai operasi militer, termasuk pertahanan udara, serangan darat, dan operasi pengintai. 5. Peningkatan dan penggantian. Sejak masuk dinas, USS Nimitz telah mengalami beberapa pembaruan dan peningkatan teknologi untuk mempertahankan relevansinya sebagai kapal induk canggih. Selain itu, kapal kelas Nimitz juga telah diikuti oleh kapal-kapal kelas Ford yang lebih modern, seperti USS Gerald R. Ford CVN-78, yang menggantikan beberapa fitur lama dengan teknologi yang lebih maju. USS Nimitz merupakan salah satu kapal induk terkemuka di dunia dan telah memberikan kontribusi besar dalam kekuatan militer Amerika Serikat dan kehadirannya sebagai lambang proyeksi kekuatan laut global. USS Ronald Reagan CVN-76 adalah kapal induk kelas Nimitz dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini dinamai menurut mantan Presiden Amerika Serikat ke-40, Ronald Reagan. Sebagai kapal induk kelas Nimitz, USS Ronald Reagan adalah kapal induk generasi ke-4.5 yang beroperasi dalam Angkatan Laut AS. Berikut adalah beberapa informasi mengenai USS Ronald Reagan CVN-76. USS Ronald Reagan diluncurkan pada tanggal 4 Maret tahun 2001 dan secara resmi masuk dinas dalam Angkatan Laut AS pada tanggal 12 Juli tahun 2003. Kapal ini adalah kapal induk ke-9 dalam kelas Nimitz dan yang ketiga dari 4 kapal yang diluncurkan dalam kelas Nimitz versi ke-4.5. USS Ronald Reagan dirancang sebagai kapal induk multimisi, yang dapat melaksanakan berbagai tugas, termasuk superioritas udara, dukungan serangan darat, dan operasi pengintai. Kapal ini dilengkapi dengan lebih dari 60 pesawat tempur dan pesawat pengintai, termasuk FA-18 Hornet dan FA-18EF Super Hornet, EA-18G Growler, E-2 Hawkeye, dan helikopter Seahawk. Seperti kapal induk kelas Nimitz lainnya, USS Ronald Reagan didukung oleh 2 reaktor nuklir, yang memberikan daya dorong untuk mendorong kapal ini selama bertahun-tahun tanpa memerlukan pengisian bahan bakar konvensional.
USS Ronald Reagan dilengkapi dengan sistem peluncuran dan pendaratan pesawat catobar atau Catapult Assisted Takeoff Barrier Arrested Recovery, yang memungkinkan pesawat untuk diluncurkan dengan bantuan katapel dan mendarat menggunakan sistem kabel penerkaman. Sejak masuk dinas, USS Ronald Reagan telah mengikuti berbagai misi militer dan operasi di seluruh dunia. Kapal ini telah berpartisipasi dalam latihan militer bersama dengan sekutu AS, serta memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan dalam misi bantuan bencana. USS Ronald Reagan menjadi salah satu kapal induk utama dalam Angkatan Laut AS dan merupakan bagian penting dari proyeksi kekuatan laut AS di seluruh dunia. Kapal ini menunjukkan kemampuan militer AS dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga perdamaian dan keamanan global.